Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bersama di channel SE Elektro. Oke teman-teman, kali ini saya akan memanfaatkan sebuah barang bekas ya. Ini bekas charger handphone yang tidak terpakai atau sudah rusak ya, sudah jadi rongsokan. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah amplifier mini ya teman-teman. Nah, di sini saya menemukan transistor C945 ya, lalu saya membutuhkan kapasitor atau elko di sini ya. Di sini ada 470 mikrofarad 10 volt. Oke, lalu membutuhkan juga sebuah resistor ya teman-teman, resistor yang ukurannya kecil ini. Di sini ada nih gold, merah, hitam sama brown ya. Ini kalau nggak salah ini berukuran 1K ya teman-teman, 1K. Oke, kita akan buka langsung ya, kita akan cek nanti apakah ini masih bagus ya teman-teman atau tidak. Nah, ini dia teman-teman, nggak kelihatan ya. Nah, C945 ya, kita akan cek dulu ya teman-teman. Kita akan tes. Ini alat saya ya, alat tester saya yang sebelumnya saya sudah buatkan ya videonya beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Oke, kita akan menentukan kaki basisnya dulu ya teman-teman. Tidak menyala. Nah, ini dia teman-teman, basisnya ada di sebelah kanan ya, di sini ya teman-teman. Berarti ini jenis NPN ya, NPN. Nah, ini dia teman-teman, kita akan tes secara balik ya. Ini harus tidak menyala ya teman-teman. Oke, ini masih bagus ya, masih bisa digunakan ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ya teman-teman, sudah saya buka dari PCB ya. Ini resistor berukuran 1K ya teman-teman. Ini saya menemukan 10 volt, 470 mikrofarad, dan ini resistor NPN ya, C945. Oke, kita lanjut akan merakitnya ya teman-teman. Oke, ini speakernya saya menggunakan 5 in. Nah, kakinya kita kasih anggang dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, bagian resistor kita hubungkan ke bagian basis ya. Ini basis transistor ini ya. Oke, kita lanjut masang sebuah elko. Nah, yang kaki negatif kita hubungkan ke kaki basis ya, teman-teman. Ini basis transistor. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah ya. Dan sederhana sekali. Lalu kita membutuhkan sebuah kabel jack ya, teman-teman. Ini dia. Ini bagian negatif grounding ya, dan ini bagian RL kita hubungkan saja karena ini mono. Sudah. Nah, yang negatif ke kaki emitter ya, teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan sediakan atau membutuhkan sebuah supply ya, untuk menyuplai ampli mini ini ya. Kita bisa menggunakan sebuah baterai ya 3,5 volt atau charger handphone juga bisa ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, ini bagian positif kita hubungkan ke positif speaker ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang negatif baterai ini ya, teman-teman, kita akan hubungkan ke bagian emitter ya. Nah, ini sudah kedengar ya, speaker sudah berfungsi ya. Oke, ya, sudah ya teman-teman, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan tes ya, apakah ini hidup atau tidak ya. Sepertinya bagus sih teman-teman, jigana suaranya kenceng ya. Iya mah, kurang dicobaan hila ya teman-teman. Oke, akan tes menggunakan handphone ya, musiknya dari handphone. Oke, kita masuk. Nah, ini dia musiknya. Nyala ya teman-teman. Nah, seperti ini ya.
lumayan ya teman-teman, suaranya kenceng. Lumayan buat di rumah mah. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dan salam khas Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.